Cara membuat bakwan mie instan. Bahan-bahannya 2 keping mie instan yang sudah direbus, secukupnya kecambah, dan secukupnya wortel yang dipotong memanjang. Bahan-bahan lainnya 1 butir telur, bumbu mie instan, dan 5 sendok makan tepung terigu. Cara membuatnya, pertama campur bahan-bahannya, telur dan bumbu mie instan. Kemudian masukkan mie instan rebus. Tambahkan wortel dan juga kecambah. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Kemudian goreng sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan.